Ya, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel saya, Dunia Nyata dan Dunia Misteri, teman-teman. Itu ada bayangan tadi di depan, teman-teman, tiba-tiba. Ya, udah hadir semua, teman-teman. Selamat selamat apa ya? Selamat malam, teman-teman. Pagi gitu, pagi teman-teman. Nah, udah pagi. Jadi teman-teman, kemarin saya di sini live streaming dan semalam saya itu ada live juga sore teman-teman di sini. Jadi teman-teman, malam ini saya datang kembali ke lokasi hantu kepala obor teman-teman. Itu dia. Jadi malam ini kita akan mencari hantu kepala obor, teman-teman. Jadi teman-teman ikuti terus penelusuran saya, ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semua yang dimanapun berada, semoga selalu sehat dan banyak rezekinya, teman-teman. Jadi teman-teman semua, seperti kemarin saya ceritakan bahwa di sini ada hantu kepala obor. Jadi hantu ini berbentuk api, teman-teman. Jadi dia itu terbang sana, terbang sini, teman-teman. Itu dia. Jadi malam ini saya datang lagi ke lokasi ini. Kita lihat-lihat dulu pelan-pelan, teman-teman. Kita senter-senter dulu di ujung-ujung sana. Lihat itu teman-teman. Nampak itu teman-teman. Nampak itu topornya teman-teman. Nampak itu topornya teman-teman. Nah, terbang-terbang teman-teman topornya. Wih, aku mau masuk nggak bisa. Nah itu teman-teman, nampak itu topornya teman-teman. Aku pakai selalu pula ini teman-teman, nggak bisa masuk ini. Tinggi ini rumputnya. Teman-teman nampak itu? Hilang teman-teman. Muncul lagi. Nampak itu teman-teman, topornya teman-teman. Nah itu tuh terbang dia teman-teman, terbang-terbang hantunya. Nampak itu teman-teman, kalau aku gelapkan gini dia teman-teman. Nah, nampak hantu obornya itu terbang-terbang. Tuh teman-teman, nggak bisa aku datangi teman-teman. Nampak ya teman-teman? Kira-kira dia teman-teman, topornya terbang-terbang teman-teman. Teman-teman nampak itu? Bisa aku datangi ini teman-teman. Kok gelap ki? Mana tentunya ya? Tentunya kok nggak ada ya? Hilang dia itu teman-teman.
Itu teman-teman hantunya. Pindah dia teman-teman. Dari sana. Teman-teman, kita ke tunggu tunggu tunggu. Sabar dulu teman-teman, ini saya kejar. Teman-teman nampak itu? Hantunya. Nampak teman-teman? Hantunya terbang-terbang teman. Oke. Kita kejar teman-teman. Tunggu, tunggu teman-teman, sabar. Sabar teman-teman. Dia makin menjauh ya teman-teman. Tuh tengok. Tunggu sabar teman-teman. Saya zoom dulu, saya zoom dulu. Sampai itu teman-teman. Terbang dia teman-teman. Dalam dia teman-teman. Nampak itu. Bentar teman-teman. Di dalam sana dia. Teman-teman ini saya zoom nih paling dalam. Hilang teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Hilang. Ya teman-teman, jadi hantunya itu teman-teman masuk ke dalam, cuma nggak bisa dikejar nih teman-teman. Dia makin dikejar itu dia makin menghilang gitu teman-teman. Terpaksa saya zoom. Tadi kalau saya pakai sepatu bot teman-teman, saya kejar habis-habisan nih. Ya teman-teman. Lokasi inilah dia terbang sana terbang sini yang semalam saya lab itu teman-teman yang saya jumpai di sinilah dia. Jadi dia sering terbang sana terbang sini di dalam hutan ini teman-teman, terbang sana terbang sini gitu teman-teman. Nah teman-teman perhatikan tuh. Tunggu tunggu saya zoom teman-teman. Tuh nah saya gelapi teman-teman nampak itu. Aduh. Saya zoom teman-teman. Nah itu nampak itu teman-teman. Di dalam dia teman-teman. Dia tadi di sini. Tuh mana dia. Dia di sini teman-teman. Habis itu dia ke sana. Muncul bawa terbang ke sana teman-teman. Sekarang di sini lagi. Ya teman-teman bisa lihat tuh. Tuh teman-teman. Bawa dia. Astaga. Teman-teman nampak itu. Nah, saya tinggikan kameranya biar nampak teman-teman. Dia terbang-terbang. Suka hati dia, dia mau terbang kemana apinya teman-teman. Nah, itu terbang lagi. Nampak itu teman-teman. Nah, nggak bisa saya datangi teman-teman. Karena saya ini hanya pakai sandal swallow teman-teman. Nah, itu terbang dia itu. Pengen saya kejar itu teman-teman. Jadi dia di sini muncul nanti lari ke sana, itu teman-teman. Teman-teman nampak itu, nah, terbang lagi dia. Teman-teman nampak itu. Hilang dia teman-teman.
Iya. Muncul lagi teman-teman. Saya zoom aja, saya zoom. Jadi teman-teman bisa lihat tuh posisinya. Nah itu nampak teman-teman hantunya. Wis, aduh sakit perut aku. Gila, mana dia hantunya? Nah itu dia muncul lagi. Gila, nampak itu ya teman-teman ya. Tuh, dia hilang teman-teman. Hilang dia. Nah, oke teman-teman, kita di sini aja, kita istirahatnya teman-teman. Pon ini aja kita istirahatnya. Dia hilang ke mana itu? Tadi di sana dia munculnya, habis itu di sana munculnya teman-teman, habis itu ke bawah sana lagi munculnya. Itulah dia teman-teman. Aku istirahat di sini aja teman-teman. Jadi aku mau panggil hantunya teman-teman. Tunggu bentar. Ya teman-teman bisa lihat nanti. Nah, saya akan pasang dupa juga teman-teman untuk mengundang itu teman-teman. Ini teman-teman sudah pasang dupa. Teman-teman bisa lihat tuh dupanya di bawah teman-teman. Nah, aduh jatuh centeri. Jadi teman-teman, saya akan melulukan hantu kepala opor ini teman-teman. Jadi ini saya udah pasang lilin. Pasang lilin juga teman-teman. Jadi hantu ini teman-teman di sini udah ratusan tahun teman-teman. Jadi saya ini mencoba untuk melulukannya, mengundangnya untuk hadir kemari teman-teman. Karena aku capek dari tadi bolak-balik saya kejar-kejar teman-teman, yaitu lari saja gitu.
Oke teman-teman, sudah saya konfirmasi sama hantunya teman-teman, sama yang penghuni sini. Saya mengundang hantu kepala obor itu untuk datang untuk menghirup wangi dupa ini teman-teman, atau ini adalah untuk memanggil roh-roh halus atau apanya gitu teman-teman. Jadi saya pakai mediasi ini. Saya capek dari tadi ngejar-ngejar aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya undang hantu kepala obor untuk datang untuk lulu saya merasakan ada kehadiran teman-teman. Saya merasakan ada panas teman-teman yang datang gitu, tiba-tiba merasakan sangat panas gitu teman-teman. Yang tadinya di sini dingin tiba-tiba panas. Teman-teman nampak itu? Teman-teman nampak itu? Hadirlah, saya datang hanya bersilaturahmi, tidak ada maksud lain. Teman-teman nampak itu? Akan saya tunjukkan untuk teman-teman semua. Ini teman-teman. Ini kayu teman-teman. Hantu kepala obor. Sini sini. Kita ini berteman. Oke ya, teman-teman perhatikan ini kayunya. Lihat. Nah, ini teman-teman nampak. Oke. Teman-teman bisa lihat. Nah. Oke. Dan sekarang akan saya tunjukkan teman-teman di bagian atasnya. Ini bagian bawah, ini bagian atas teman-teman. Nah, teman-teman nampak ini bagian atasnya. Ini kayu. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Gak ada apa-apa teman-teman. Perhatikan, nampak enggak teman-teman? Nah, itu. Ini teman-teman, saya tunjukkan sekali lagi. Ini bawahnya teman-teman, ini adalah hantu kepala obor. Ini bawahnya, ini atasnya. Kalau teman-teman gak percaya, ini teluk swalu saya. Ini saya tunjukkan ke bawah. Nah, ini saya tunjukkan ke atas. Lewat hantu obor. Nampak teman-teman, hantu obor lewat. Itu gak ada apa-apa di atas sama di bawah teman-teman. Saya tunjukkan kasih teman-teman satu lagi. Akan saya lewati kalau teman-teman gak percaya. Nah, teman-teman nampak. Ini saya pegang ke bawah. Nah, ini saya ke atas. Dah? Nah. Jadi ini adalah hantu kepala obor teman-teman. Di sisi manapun aku berdiri teman-teman, hantu ini udah jinak sama saya teman-teman.
Nah, nampak teman-teman? Dia itu terbang. Asli terbang, teman-teman. Sudah nampak? Hantu kepala ubar. Udah, kamu boleh pergi kalau kamu mau pergi, jangan bandel. Jangan nanti aku terus sepatu lele, ha? Pergi enggak? Pergi, pergi sana, pergi. Itu nampak teman-teman, ke belakang dia itu piginya. Pergi enggak? Tadi diajak baik-baik, udah datang dimarah-marahi. Piye, piye. Ya teman-teman bisa lihat, nah udah pergi dia teman-teman. Kasihan kalau mau dipukul teman-teman. Itulah. Jadi teman-teman yang menilai. Tuk tap, tuk tap, tuk tap. Atasnya gak ada apa-apa teman-teman. Tuk tap, tuk tap, tuk tap. Bawah gak ada apa-apa teman. Saya kesana. Hantunya nampak. Masih melayang-melayang teman-teman. Tuh. Jadi hantu kepala ubar ini udah ratusan tahun di sini teman-teman. Itu saya kasih dia dupa teman-teman. Biar dia semangat gitu teman-teman. Capek juga ngejar-ngejarnya. Teman-teman bisa lihat di depan itu. Itu asli enggak, Bang? Nah, jadi gini teman-teman, itu asli enggak, Bang? Itu ada yang nanya. Teman yang tadi bilang itu asli enggak, Bang? Nah, jadi kayak mana itu cara buat dia terbang, teman-teman? Kalau dia itu bukan hantu asli. Nah, tadi kan teman-teman udah lihat saya pakai kayu, saya pakai swalo. Atasnya itu saya lewatkan untuk teman-teman lihat. Nah, saya lewatkan gini dan bawahnya saya kasih lewatkan. Udah, teman-teman yang menilai sendiri gitu. Saya lewatkan badan saya, teman-teman nampak juga ya. Jadi teman-teman yang menilai sendiri itu asli apa enggak gitu. Nah. Kalau enggak asli saya capek-capek lah kemari teman-teman, gila. Udah sendirian teman-teman. Itu loh. Oke lah teman-teman. Kayak hantu kepala obornya itu udah gak mau keluar lagi. Dan penampakan-penampakan yang lainnya itu sudah gak bermunculan teman-teman. Jadi saya ucapkan sekian dulu teman-teman. Ngantuk teman-teman mau pulang tidur. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah setia nonton channel saya Dunia Nyata dan Dunia Misteri teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Oke teman-teman semua.